marilah kita dengan fikiran terbuka dan dada yang menerima mencungkil persamaan dengan tidak lagi menggali perbezaan. Kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia. Saya menggunakan pendekatan keluarga Malaysia kerana frasa ini sifatnya lebih inklusif. Ia merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum. Di mana kita menyedari kewujudan sesebuah keluarga yang berkahwin dengan pelbagai bangsa dan agama. Contohnya di Sabah dan Sarawak. Tetapi nilai kekeluargaan telah mengikat mereka semua. Sebab itu, konsep keluarga Malaysia diambil kerana bagi saya, keutuhan negara terikat dengan nilai-nilai didikan sempurna dalam sesebuah keluarga. Seluruh keluarga Malaysia yang saya kasihi, kita adalah sebagai satu keluarga tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Setiap daripada anda adalah seperti keluarga saya sendiri, sama ada anak muda mahupun yang telah berusia. Kita diibaratkan saling melengkapi, umpama anggota tubuh yang saling memerlukan. Ayuh, keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya serta merantasi ideologi politik adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang seumpama, yang sempurna indahnya. Itulah semangat keluarga Malaysia yang menjunjung utuh perpaduan.